Halo anak-anak asuhan dan para moms di rumah. Berjumpa lagi dengan Tante Yeni. Waktunya kita akan membuat prakarya. Kali ini kita akan membuat amplop dengan ornamen gambar kelinci seperti ini. Lucu ya? Cara membuatnya mudah sekali. Bahan-bahannya pasti ada di rumah. Kita akan mulai ya. Alat-alat yang diperlukan adalah spidol warna merah dan hitam, gunting atau cutter, juga lem. Kemudian kertas origami ukurannya 20 x 20 cm. Nanti jadinya seperti ini. Besarnya seperti ini. Sebagai contoh, saya akan membuat amplop ini dengan kertas yang lebih besar. Moms bisa pakai kertas bungkus kado seperti ini. Ukurannya bisa diperbesar. Kali ini saya pakai kertas kado berukuran 25 x 25 cm. Yang baik adalah kertas itu yang depannya berwarna tetapi baliknya harus putih. Seperti kertas origami, baliknya juga putih seperti ini. Ya, jadi saya akan beri contoh, mudah sekali membuatnya. Semuanya hanya mengikuti garis bantu yang akan kita lipat bersama-sama. Amplop ini bisa digunakan untuk memasukkan kartu ucapan, misalnya selamat ulang tahun atau selamat Natal. Nanti bentuknya seperti ini bisa ditutup seperti ini. Masukkan ya. Seperti ini. Mari kita coba membuatnya. Ambil kertas, saya pakai kertas kado ukuran 25 x 25 cm. Mula-mula kita lipat dua seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi seperti ini. Dilipat lagi seperti ini. Semua lipatan ini akan menjadi garis bantu untuk selanjutnya. Setelah itu, kita ambil titik tengahnya seperti ini. Ini, kemudian satu lagi kita ambil titik tengahnya seperti ini. Kita buka, lalu ini di ujung ini kita naikkan. Kita ketemu titik yang ini, kita lipat. Nah, seperti ini. Begitu pula yang sebaliknya. Kita lipat sampai di titik ini. Seperti ini. Setelah itu, di sini ada garis tengahnya yang tadi kita sudah lipat, garis bantu. Kita lipat seperti ini. Nih. Ya, ketemu di tengah. Seperti ini, cukup dua saja, dua sisi saja yang dilipat itu. Kemudian kita ambil cutter atau gunting. Ini ada garis bantu di sini, satu garis bantu lagi, satu di sini. Kita tinggal mengikuti saja. Saya akan coba potong ya. Seperti ini. Satu lagi kita akan potong di sini. Oops, kurang. Ya, kurang. Thank you.
Jadi seperti ini ya, kita potong ada sampai di titik di sini, ada titik di garis bantu ini, kita potong sampai situ saja. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini kita lipat ke tengah. Seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, begini. Kemudian ini kita lipat lagi gini. Ini kita lipat lagi seperti ini. Kemudian ini kita tekuk ke tengah. Ini ada dua sisi begini, kita tekuk ke belakang ya. Oh, sebelum itu, maaf, ini kita tekuk sedikit ujungnya. Kita tekuk sedikit ujungnya, kemudian kita lipat ke bawah. Nah, seperti ini. Baru kemudian ada dua sisi ini, kita lipat ke belakang. Kita lipat ke belakang. Satu lagi kita lipat ke belakang. Nah, seperti ini. Seperti ini untuk telinga kelinci. Lalu kita tekuk sedikit. Nah, seperti ini. Kita tekuk lagi seperti ini. Untuk telinga kelinci. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini sudah ada garis bantu, kita tinggal lipat. Seperti ini, ujung yang satu lagi sudah ada garis bantunya, kita tinggal lipat. Kemudian sisi ini kita bawa ke tengah. Sudah ada garis bantunya juga, kita bawa ke tengah. Seperti ini, satu sisinya lagi juga kita bawa ke tengah. Ini kemudian kita tekuk, kita seperti ini. Sudah ada garis bantunya semua, kita tinggal mengikuti garis bantu yang sudah ada. Kemudian ini kita tekuk. Nah, seperti ini kita sisipkan di belakang telinga kelinci. Sudah jadi, kita tinggal memberi mata, hidung, dan mulut pada kelinci ini. Ambil spidol hitam dan merah ya, kita buat mata dan hidung untuk kelinci. Buat mulutnya. Kita beri kumis. Jadi seperti ini. Kemudian sebagai penyelesaiannya, ini ada di ujung sini, kita lipat ke dalam. Sudah ada garis bantunya semua, kita lipat ke dalam, kita beri lem sedikit. Beri lem, kita tekuk ke dalam. Ini sisinya ini kita beri lem, kita tekuk ke dalam. Kemudian di belakang dari muka kelinci ini juga kita beri lem sedikit supaya dia melekat. Nah, seperti ini. Seperti ini. Sudah selesai.
Nah, ini dia amplopnya. Kita bisa pakai amplop ini untuk memasukkan kartu ucapan, misalnya selamat ulang tahun, kita bisa sisipkan ke sini. Kita masukkan ke sini, lalu kita tutup, kita sisipkan, atau ucapan selamat Natal. Amplop kita sudah selesai. Mudah ya membuatnya. Ayo anak-anak asuhan, cepat-cepat yuk kita buat bersama-sama, dibantu oleh Mama. Selamat mencoba. Salam.